Perbaikan, jadi nggak utuh semua, tapi nanti kayak dari depan lebih bagus. Masih rame orangnya. Sebentar ya, kita masuk dari samping, ntar kita masuk ke depannya ya. Nah, itu masuk. Ya. Jadi di sini tuh ada free Al-Quran dalam berbagai bahasa di dunia, tapi bahasa Indonesia nggak ada. Jadi tuh arsitekturnya bagus ya. Rame nih siang-siang gini, rame orang. Tuh. Lagi diperbaiki. Ini dalamnya, ini bagian dalam Masjid Biru. Aku belum masuk ke dalamnya. Maksudnya tadi kita dari pintu masuk, masuk kemari dulu areal sini. Tuh, rame yang datang. Tuh, di dalam ada penjelasan-penjelasan ayat-ayat Quran. Tapi itu dalam bahasa Turki. Kalau yang ini itu bagian tempat sholat laki-laki. Bagian sisi jendelanya, di bawahnya ada tempat orang sholat ayat Al-Quran. Jadi memang di mana-mana tuh ada perbaikan gitu. Itu tuh yang di sana sama yang di luaran tadi. Jadi kayak ada yang kurang sempurna, tapi ya gak apa-apa lah ya. Itu menara tempat imamnya. Bagian atap-atapnya bagus sih. Kayaknya kalau lagi nggak ada perbaikan nih memang bener-bener cantik. Ini pintu samping yang tempat kita masuk tadi dari sini. Sekarang kita mau jalan ke depan. Tuh di samping-sampingnya ada tulisan-tulisan mengenai sejarah Islam, keterangan-keterangannya. Jadi bisa dilihat di situ, dibaca. Pas. Jadi tadi kita masuk dari yang belakang itu tempat visitor, tempat pengunjung biasa. Kalau yang ini kan tempat tempat masuknya orang yang mau sholat. Nah, jadi kita pikir itu di belakang itu dari sini sama ini itu beda. Ternyata sekalinya kita masuk itu sama tempatnya, itu juga di dalam gitu. Nah, karena dia lagi ada perbaikan. Ini yang belakang itu perbaikan, itu juga tuh. Jadi nggak bisa masuk semuanya. Sayang sekali. Jadi cuma ini doang. Kelihatan kan tuh lagi ada perbaikan. Sayang sekali. Artinya mungkin aku bisa balik lagi kemari.
sekarang kita jalan mau lagi sepi ya. Rame, panas. Kita udah beli museum pas jadi kita nggak. Itu dia masjid birunya, tapi lihat kan salah satu tiangnya itu lagi diperbaiki. Itu bagian yang ini menaranya ke bawah, sayang sekali, tapi diperbaiki juga kan untuk kebaikan. Yeah.